Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Ico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini untuk semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, kali ini saya mau ke kios sapi lantai dasar gedung lama. Nah, ini sore-sore pengunjung masih full ambiar karena pengunjungnya masih ambiar. Ini stoknya juga mantap-mantap. Kita akan tanya-tanya untuk stoknya karena untuk hari ini dia lagi di promo-promoin aja. Nah, tanya. Nah, oke teman-teman, kita ke masran yang sangat dicari untuk yang punya murai biasanya. Ini yang punya murai cucak ijo. Burungnya kecil tapi selalu dicari-cari sama kicomania ya. Nah, ini ada yang ijoan nih. Konin ijoan berapa nih? 40.000 aja untuk konin ijoannya ya. Stoknya banyak pilihan untuk konin ijoan. Kalau grosir ya lebih murah lagi ya pasti. Nah, di atas ini untuk yang metalik di harga berapa nih? Oh, untuk yang metalik di harga 90.000 ya. Untuk konin kolibri ninjanya. Oke, teman-teman. Di sini ready juga untuk sepah raja. Ini ekor biru apa merah nih? Ekor biru. Biru, ada satu ekor nih ya. Nah, ini ya yang terbang nih. Ini yang poleng-poleng merah ini. Untuk harganya cukup 50.000 aja untuk sepah rajanya ya. Terbang-terbang tuh. Nah, di sini ada gelatik batu juga, stoknya ambiar untuk gelatik batu ya. Ini masih bahan, makan juga masih serangga untuk gelatik batunya. Berapa bos? 35.000 aja untuk gelatik batunya. Kita ke bawah, di sini ada rambatan Doraemon. Untuk stoknya juga masih banyak untuk rambatan Doraemon ini. Untuk harganya berapa, bos? 120.000 aja untuk rambatan Doraemonnya. Nah, kita lanjut ya temennya. Yang suka-suka burung perenjak. Ini perenjak klawu. Ini Sumatera atau perenjak kristal ya temennya. Ya, banyak yang bilang ini perenjak kristal karena klawunya pekat banget ya. Ini lokalan Sumatera, penampakannya seperti ini. Nah, untuk harganya cukup 25.000 aja. Pokoknya stoknya banyak banget. Nah, di sini ada yang suka-suka burung-burung antik. Perenjak coki, banyak juga nih perenjak cokinya. Nah, bos, untuk perenjak coki berapa, bos? Coki-coki 30 untuk perenjak coki ya. Ini kondisi burung masih bahan, makan juga masih serangga. Banyak untuk stoknya. Nah, teman-temannya di sini ready juga untuk ciblek semi pilihan jantan. Ini masih bahan semua. Oh, yang masih muda, yang tua, stok banyak untuk harganya cukup 35.000 aja ambiar. Pokoknya masih bahan kondisinya. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk snapper ya. Ini buat masteran juga untuk snapper. Ini kondisi burung masih bahan ya, makanya juga masih serangga untuk snapper ini. Ini makanya di sini dikasih ulat kandang. Berapaan, bos? 50.000 aja untuk snappernya ya. Nampaknya seperti untuk snapper tuh. Di sini ada kaso-kaso, bos. Kaso-kaso berapa nih? Mana nih kaso-kaso? Nih kaso-kaso, bos. Kaso-kaso besar, bos. Berapa nih? 25.000. Untuk kaso-kaso besarnya.
Ini makanya masih serangga yang tokak-tokak sebesar ya. Nah, di sini ada decum ini. Decum ini di harga berapa nih? Rp35.000 untuk decum ininya. Ini makanya serangga ya untuk decum ini, kondisi burung masih bahan ya. Ini jantan ya. Kita ke bawah. Sini ada selendang biru atau sikata ninon. Ini yang jantan. Masih bahan ya, makanya masih serangga. Untuk harganya gimana nih? Rp75.000 aja. Sok, monggo. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk kinoi. Kinoi jantan nih, stoknya banyak. Yang suka-suka burung masteran kinonya. Pokoknya ambiar untuk kinoi. Berapa nih yang jantan nih? 320.000 aja untuk kinoi jantan ya. Nah, ada juga yang betina ya. Untuk yang betina di harga berapa nih? 150.000 aja untuk kinoi betina ya. Stoknya banyak juga untuk yang betina. Di sini ada opior paru tebal nih. Ini makanya buah-buahan untuk opior paru tebal ya. Serangga juga mau. Untuk harganya gimana nih? Rp75.000 aja. Nah, kita aja di sini ready juga ya untuk mastran. Nih, burung mastran pentet matahari. Ini makanya serangga untuk pentet matahari ini. Untuk harganya berapa nih, Bos? Rp90.000 aja untuk pentet mataharinya ya. Nampaknya seperti ini nih bondol. Tapi buat masteran untuk pentet matahari ini ya. Di sini ready juga untuk sikatan londo KW atau kancilan bakau. Ini makannya juga serangga. Ini masih muda ya untuk kancilan bakonya nih. Harganya gimana nih, Bos? Rp100.000 aja. Nah, kita ke bawah. Di sini ada kacer. Kacer trotolan. Kacer mana nih? Trotolan semua nih. Kalimantan trotolan. Jantan. Harganya gimana? Yang trotolan. 320. 300 ya. 320.000. Trotolan semua ya. Ya, di sini ready juga ya untuk mantenan gunung jantan mulus. Untuk yang mulus di harga Rp150.000. Ini makanya serangga buat masteran juga mantap ya. Nah, di sini untuk mantenan gunung ini yang bondol ya. Yang bondol ini kalau untuk yang bondol di harga berapa nih, Bos? Rp125.000. Nah, ini yang betina ya. Ini untuk yang betina di harga Rp100.000. Stoknya ada dua. Tubuhnya seperti ini ya, buat masteran nih burung ini ya. Buat koleksi juga bagus. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk rambatan paru merah. Ini stoknya tinggal 2 ekor, untuk harganya cukup Rp125.000 aja. Kita lanjut di sini ready juga ya untuk pelamboyan ya. Ini buat masteran juga untuk pelamboyan. Suaranya juga bagus, nembak-nembak. Ini kondisi burung masih bahan ya, makanya juga masih serangga. Untuk harganya cukup Rp25.000 aja. Kita lanjut di sini ready juga ya untuk cigun. Ya, yang punya senjata AK-47. Cigun sudah mandiri semua ya. Stoknya banyak nih untuk cigun yang mandirinya. Untuk harganya gimana nih? Rp100.000 aja untuk cigun yang mandirinya. Stoknya banyak pilihan. Nah, di atas sini ada murai medan betina siapan. Untuk betina siapan nih, di harga berapa nih? Rp650.000 aja. Nah, di sini ada yang bondol ya. Untuk yang bondol di harga Rp600.000 aja. Nah, di atas sini ada anis macan. Ini anis macan masih bahan. Berapaan nih? Rp180.000. Nah, di sini ada anis macan ya, sama kembang. Ya. Kembang ya? Ya, jinak kembang. Berapa nih? 400. Untuk anis kembang yang jinak. Udah ngepur ya. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk cai hijau PH-nya nih. Yang suka-suka burung cai hijaunya. Ini untuk cai hijau PH berapa nih? Rp300.000 aja untuk cai hijau PH-nya.
Nah, kita ke bawah, di sini ada pentet. Untuk pentet di harga berapa nih? Pentet bondol, jobral berapa? 50.000 aja. 50.000 aja ya untuk pentetnya, jobral aja. Nah, kita lihat di sini ready juga ya untuk awar-awarnya. Nih, awar-awar mata hitam, mata merah. Ini buat Mas Ran juga, untuk harganya di sini 75.000 aja. Kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Nah, di atas ini ada kepudang Bali. Gede-gede, mulus-mulus. Berapa nih, Bos? 250.000 aja untuk kepudang Balinya ya. Gede-gede. Nah, di atas ini ada kenari. Untuk kenari gimana nih? Kenari yang gelap, yang kon manguning. Nah, untuk yang warna gelap itu di harga 75.000, untuk yang warna cerah itu di harga 110.000 aja untuk kenari lopernya. Monggo. Kita lanjut, di sini ada cucak Wilis nih atau Rengganis ya. Nah, untuk Rengganis ini di harga berapa nih? 70.000 aja untuk Rengganisnya. Nah, di sini ada Pleci Bustomi. Stoknya banyak untuk Pleci Bustomi. Berapa nih Pleci Bustomi? 30.000 aja untuk Pleci Bustominya. Kita ke bawah, di sini ada Curug Cukan Jawa Timur. Bondowoso ya. Bondowoso, lokalan Bondowoso. Berapa nih? 35.000 aja untuk Curug Cukan kal Bondowosonya. Nah, kita lanjut. Ya, yang suka-suka burung perkutut, di sini ready ya. Untuk perkutut apa? Bangkok. Bangkok. Ada 3, putih ada 4. Putih jambul 1. Nah, untuk perkutut Bangkok dewasa ini harga berapa? 80.000. Nah, untuk yang putih lurik? Dua setengah, 250 ya. Oh, untuk yang jambul di harga 400.000, tinggal 1 ekor yang jambul ya. Nah, di sini ready juga untuk pelatuk. Pelatuk bawang betina berapa nih? 100.000 aja untuk pelatuk bawang betinanya ya. Nah, di sini ada jalak kebo. Banyak nih jalak kebonya, banyak yang mata putih juga. Berapa nih? 50.000 aja. Nih, banyak yang mata putih juga kalau dari kejauhan. Ya, oke, teman-temannya. Mungkin sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman. Kalau emang ada minat-minat, yang dekat bisa langsung aja merapat, yang tidak sempat bisa langsung halo-halo. Untuk nomor telepon ada di deskripsi. Nah, kita akan pamitan sama bosnya ini. Bosnya lagi milih-milih. Lagi nyortir sambil ngiseng. Pokoknya, bos, makasih, bos.